Yo, halo teman-teman, balik lagi nih sama Handi. So, jadi video kali ini seperti biasa aku bakalan ngasih tahu ke kalian lagi bocoran tentang free item yang bakalan rilis di Roblox, yang dimana item-item ini tuh udah dikonfirmasi bakalan jadi free item. Dan ya, kalian bisa dapetin item ini dekat-dekat hari ini lah ya, pokoknya akhir Agustus gitu teman-teman. Jadi so ya, sebelum ke video seperti biasa jangan lupa kalian like dulu video ini, subscribe kalian ini buat yang belum, share juga ke teman-teman kalian, dan ya langsung kita ke videonya. Yaps, okay, teman-teman, di sini udah bisa kalian lihat bahwa bakalan rilis item free terbaru di Roblox, yaitu item rambut afro dan baju ini teman-teman ya, kayak apa sih ini namanya, pokok inilah ya, aku lupa namanya apa ya. Dan jadi ya, di sini kalian bisa dapetin item ini secara gratis karena di sini juga udah dijelasin bahwa upcoming free items teman-teman. Dan nah, di sini kalau menurutku item 2 ini cocoknya buat cewek gitu ya, karena ya ini cocoknya buat cewek gitu, buat player cewek. Dan di sini bisa kalian dapetin di akhir Agustus gitu teman-teman. Sekarang kan tanggal 22 Agustus nih ya. Mungkin besok atau tanggal 25 gitu ya. Pokoknya akhir Agustus gitulah, dan bakalan bisa kalian dapetin sampai awal Oktober ya. Berarti kalian bisa dapetin item ini di akhir Agustus sampai awal Oktober gitu teman-teman ya. Dan ini kalian bisa dapetin di ini Ultaverse teman-teman ya, di game Ultaverse. Jadi itu teman-teman untuk yang pertama. Nah, di sini juga ada experience-nya, yaitu gamenya itu ini, kita buka dulu. Nah, ini dia gamenya, dan gamenya juga belum dipublish, masih di private teman-teman. Dan nanti kalian bisa dapetin item tersebut di game ini ya. Dan caranya kalian harus apa? Di sini nggak dijelasin di deskripsinya, jadi masih belum tahu nih cara dapetinnya kayak gimana nih. Kemungkinan sih kayak cuman login doang sih ya, tapi nggak tahu juga lah ya. Oke, next. Di sini Event Tommy Plays bakalan ngeluarin free items lagi, yang dimana ketika game ini mencapai 50.000 likes. Dan tadi aku udah cek event ini tuh udah sampai ke 49.000, jadi kurang 1.000 likes lagi lah, kurang lebih 1.000 likes lagi. Dan nanti ketika udah sampai 50.000, dia bakalan ngeluarin item yaitu Puzzle Shoulder Body. Jadi kayak item di pundak kalian, kayak pet gitu lah. Puzzle tuh kue gitulah pokoknya. Dan ya, kemungkinan cara dapetinnya cuman login doang, karena ya ini kayak item di sebelumnya itu handset ya, karena dapetnya juga cuman login doang teman-teman. Oke, dan di sini ada free item lagi, yang dimana baru ini kayak event baru. Dan ya, di sini dijelasin upcoming free items one of India festival Diwali or known as the festival of light. Jadi Festival of Light, it will be celebration in this year on Roblox with two free items teman-teman. Not this will be Apple device exclusive. Okay. Ini kayaknya bakalan bisa didapetin tapi di device Apple aja nih, kayak di video, kayak di event waktu lalu tuh, yang item apa ya yang bisa diambil tapi pakai device iOS atau Apple aja gitu teman-teman. Dan ya, buat kalian yang para Android, kalian gak usah khawatir karena aku tahu caranya gimana cara ngerubah Android jadi iOS, dan nanti dibalikin lagi ke Android lagi. Karena buat kalian yang subscriber atau viewer selamaku, pasti kalian pernah ngambil item yang khusus iOS tapi kalian ambilnya di Windows atau di Android ya, itu tetap bisa ya. Aku udah bikin tutorial lah ya. Nanti aku bikin tutorial lah pas item ini udah bisa diambil teman-teman. Nah, dan di sini juga ada lagi itemnya, dan ya deskripsinya cuman kayak ini ya, nggak ada apa-apa gitu ya. Itu ada item apa ini kayak apa ini, penyedot debu atau penyedot rumput, I don't know ini apa sih teman-teman ya, pokoknya ini. Terus ada es krim, terus ada burung hantu guys. Dan nah, ini yang terakhir buat kalian yang belum dapetin item ini, yaitu item Fans of the Wall Helmet. Aku udah bikin videonya di video sebelumnya, buat kalian yang belum dapetin atau belum nonton jangan lupa nonton, karena untuk dapetin item ini cukup mudah. Kalian cuma harus dapetin 10 kotak pensil aja teman-teman ya. Jadi cuman seperti itu ya guys ya. Nah oke teman-teman, jadi seperti itu bocoran item yang bisa aku dapetin untuk di video kali ini. Jadi ya, semoga informasi kali ini membantu buat kalian yang pengen tahu bocoran-bocoran tentang item free atau event yang bakalan rilis di Roblox. Oke, jadi so ya, sampai jumpa di video guys, bye bye.